jadi deh semur ayam ala Narin Pesem dengan bumbu instan ya guys. Yang suka resepnya silahkan dicoba. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Narin Pesek, channel Lewang Kudus guys. Hai guys, jumpa lagi di dapur Narin Pesek. Kali ini Narin Pesek mau memasak semur guys. Dan di sini udah tersedia bahan-bahannya ya guys. Bahan utamanya adalah ayam. Kali ini Narin Pesek ayamnya memilih sayap aja ya guys, karena aku suka yang sayapnya daripada dagingnya, enakan sayapnya guys. Dan bumbunya pakai bumbu instan ya guys. Di sini Narin Pesek pakai bumbu semur guys. Ini bumbu semurnya pedes ya guys. Nah, ini kan di sini bisa semur daging atau ayam. Nah, aku memilih ayam ya guys. Nih. Ini pedes ini ya guys. Oke, dan aku menambah bahannya dengan ini guys, apa ya? Kentang. Ada kentang, ada tomat, ada bawang bombay, ada ini ya, cabai merah. Ini pedes, aku pakai 3 aja. Di sini aku tambahin jahe juga, dan di sini ada daun bawang, guys. Oke, guys, kita lanjut memasaknya, guys. Pantengin terus ya videonya sampai habis, supaya kalian tahu gimana cara memasaknya. Oke guys, ketemu lagi dengan si Hitam guys. Ini si Hitam ini teman hari-hari aku masak ya guys. Gak ada lainnya selain si Hitam ini. Oke, aku memasukkan jahenya dulu. Daunnya biar harum. Lalu aku mau masukkan ayamnya. Onseng sebentar ya guys. Aku lebih suka di onseng daripada direbus ya. Gini aja sebentar.
langsung masukkan air aja ya guys. Di sini aku naruh airnya 12 guys. Masukkan juga kentangnya ya guys, karena ini sayap ayam bukan daging sapi ya, jadinya sebentar aja matang ini guys. Nggak apa-apa, sekalian ini kentangnya aku masukin, dan untuk cabenya juga aku mau masukin, tapi biar kayak gini aja ya guys, nggak usah dipotong-potong karena ini kuahnya udah pedes guys. Kita tutup dulu ya guys. Kita masak sampai matang kira-kira 45 menit ya guys, kurang lebihnya segitu aja. Pokoknya dilihat nanti kalau udah matang dan dicicipin rasanya kurang apanya, nanti kita tinggal nambah bumbu. Jadi deh semur ala Nadine Pesek dengan bumbu instan guys. Sekarang waktunya aku mau naruh tomatnya guys. Sedap bener, udah guys, nggak mau ditambah apa-apa, cuma tadi aku kasih colok sedikit ya guys penyedap rasa, jadi sekarang udah mantap. Jangan ditambah garam atau gula, nggak usah ya guys, ini satu saset itu udah cocok, udah pas dengan ukuran ini ya guys, air 2 gelas itu aja. Kita tutup sebentar biar tomatnya meresap dengan bumbu ya guys. Oke guys, sekarang udah mateng guys. Nih, ayamnya sampai kayak gini ya, udah mateng, udah empuk banget dan rasanya udah pas, nggak asin, nggak manis, pokoknya pas mantap guys. Sekarang aku mau menghidangkannya guys, menu aku bersama Simbah guys. Sini aku nambah nih ya guys, mau ditambah bawang goreng guys, ini bawang bombenya udah aku goreng ya guys, sama bawang putihnya kita taburkan di atasnya. Jadi deh semur ayam ala Narin Pese dengan bumbu instan ya guys. Yang suka resepnya silahkan dicoba.